Aku lap dulu guys. Hai, assalamualaikum. Niningan. Ah, ni mau pergi kenduri kawin kat bawah ya guys. Kat bawah situ ya guys. Ah, pergi kenduri kawin kat bawah situ kat surau dengan pesti. So ikutilah perjalanan kita. Terima kasih. Ini tingkat 6 ya guys. Tengok. Tingkat 6. Hah? Belum. Turunlah. Pukul 11:30. Turun. Ni ya guys. Dekat surau. Dekat surau. Ah, tapi kadang-kadang malu mama nak ambil video ni. Ya, tapi kadang-kadang mama pura-pura macam ni ya. Kan tak nampak buat video. Ya dah tak? Kasih. Semua orang tengok. Mari baca doa tangan. Baca doa. Limpahkanlah rahmat ke atas pasangan suami isteri ini. Jadikanlah rumah tangga mereka aman bahagia dalam ketaatan kepadamu. Kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah, serta berikanlah ketenangan kepada mereka di akhirat. Sempurnakanlah agama mereka dengan ikatan ini. Semoganya ia berkekalan hingga akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon doa restumu. Berkatilah majlis perkahwinan ini berjalan dengan sempurna seperti mana yang engkau kehendaki. Dan semoga jodoh perkahwinan ini akan berkekalan buat selama-lamanya hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya kau telah takdirkan jodohnya, berikanlah mereka berdua kebahagiaan buat selamanya. Tempatkan mereka di antara orang-orang yang paling kau sayang dan kekalkan jodoh mereka hingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kedua pasangan mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Panjangkanlah umur mereka, lapangkanlah yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini yang kedua ya guys. Round kedua tuh makan mie Jawa atau mie rebus, saya tak tahu lah. Ya, tapi mirip-mirip mie Jawa juga lah. Ini ramai. Ramai ini dalam tengah hari ya guys, ini ramai. So, tak ada beza sebenarnya, sama je ini Indonesia dengan Malaysia. Kalau kenduri kawin tuh sama je ni macam ni kan, ramai. Pergi makan ambil sendiri gitu kan. Jom, kita mau balik ya guys, sebab dah ramai. Oke, ini sekarang mau balik ya guys ya, sebab dah habis makan. Jadi scan untuk biar apa gantian kan, sebab terlalu ramai, takut nanti tak muat tempat duduk. Jadi kita dah habis makan terus balik aja, tak nak bersembang-sembang. Dan ini tempat makanannya ya guys ya, menunya ada ayam,
ada ikan masin, sayur, ada gulai nenas, sambal, sambal belacan dengan ulam-ulam gitu lah. Lepas tu ada dessert, ada mie, macam-macam lah pokoknya kan. Dan ini tempat pengantinnya tak boleh, ini pengantinnya tak ada sebab dia tengah makan tu pengantinnya. Dan sekarang kita mau pergi jumpa dengan tuan rumahnya. Inilah kenduri kahwin di Malaysia macam inilah. Dah, terima kasih. Halo comelnya, mana berapa umur ni? 3 bulan. Terima kasih. Terima kasih. Dekat surau je. Dekat surau suasana panas. Nih, majelis perkawinan Nur, Pak Nur. Dekat surau je. Ha ni. Itu nampak pengantinnya. Ha ni. Nampak sup. Dekat je guys. Kat bawah blok je. Ha. Kejap dik, kejap dik. Mama nak ambil video. Ha. Ni dekat surau. Ni pengantinnya guys. Ha. Cuaca ni nanti tak mau. Cuacanya panas ya guys. Panas. Nah, cuacanya panas. Alhamdulillah cuaca panas. Jadi sedaplah kalau ini cium. Turun. Wah, ini dia. Si pocil-pocil ni. Hei, lari dia. Ha. Atuk. Bila cikus. Ni, esok. Okey, guys. Ni aku dah balik ya guys. Aku dah balik. Ni cuaca panas. Bawah ini. Dengan bawah itu nak. Nanti. Mana? Nak pergi mana? Anak. Oh. Ni dekat bawah kat surau guys. Ni aku dah balik ya guys. Tak mau lama-lama sebab takut ni kan. So terima kasih yang sudah menonton video saya pergi kenduri kahwin. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Bye. Assalamualaikum.